Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Juga selalu diberkahi oleh Allah rezeki yang berlimpah, mengalir deras tanpa batas. Juga dimudahkan kita dari segala aktivitas kita dan diberikan kelancaran dalam segala apa yang kita kerjakan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, dimanapun berada, menindak lanjut dari posting yang kemarin saya buat, yaitu Mata Batin Channel akan mengadakan pengobatan jarak jauh. Dalam posting itu dikatakan setuju atau tidak. Kebanyakan dari posting itu mengatakan setuju. Nah, untuk itu saya akan mengadakan live streaming pengobatan jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang saya buat untuk pengobatan jarak jauh ini menjadi solusi untuk sahabat semuanya di luar sana dari berbagai macam keluhan, baik medis ataupun non medis, seperti itu. Oke sahabat, di manapun berada, nanti ramaikan channel ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan untuk sahabat-sahabat di luar sana, sebisa mungkin saya akan memberikan solusinya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber atau sahabat-sahabat di luar sana yang sudah mendukung channel kami, juga yang sudah mengeluarkan suaranya untuk voting diadakannya pengobatan jarak jauh ini. Mari kita ramaikan channel ini di acara live streaming pengobatan jarak jauh. Di sana kita bisa ngobrol bareng, curhat bareng, ngopi bareng, ngopi santuy. Pokoknya kita sersan, serius tapi santai. Kita cerita-cerita, kita curhat-curhat, dan insya Allah bakal ada solusinya dari apapun yang menjadi kendala bagi sahabat-sahabat semuanya di luar sana. Oke sahabat, kita ngopi dulu di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Luar biasa, subhanallah ya. Oke, sekali lagi saya informasikan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat di luar sana yang sudah mendukung channel Mata Batin sehingga bisa berkembang di kesibukan-kesibukan Mata Batin channel yang biasanya penarikan benda pusaka, pengajian, juga penelusuran, juga jaroh wali ya, jaroh makam wali. Ditambah lagi dengan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan, yaitu live streaming pengobatan jarak jauh. Semoga semuanya menjadi berkah dan menjadi solusi bagi sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin memiliki kendala yang belum ada solusinya di kondisi kesehatannya, baik medis ataupun non medis. Mungkin ada yang merasakan, kok saya badannya seperti nggak enak ya, kok rumah saya sepertinya panas ya, atau kok saya mimpi atau mimpi-mimpi yang nggak enak, atau mungkin ada yang rumahnya seolah seperti ada sesuatu lah di rumahnya, seperti itu. Nanti bisa diceritakan di sini dan insya Allah bakal ada solusi yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua di luar sana. Juga nanti bisa minta untuk dideteksi rumahnya, juga bisa insya Allah. Atau minta pengobatan langsung jarak jauh, bisa insya Allah. Apapun pokoknya insya Allah sebisa mungkin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para senior-senior saya, kepada sahabat-sahabat juga yang mungkin lebih berpengalaman dalam hal ini, di sini saya bersilaturahmi dan mencoba untuk berbagi ilmu dan berbagi solusi, seperti itu ya sahabat. Karena saling membantu itu adalah kewajiban bagi sesama muslim. Mungkin channel ini baru berdiri ya, saya sebagai pemula, jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan-kekurangan dari saya ataupun kesalahan-kesalahan dari ucapan-ucapan saya, mohon dimaafkan.
Oke sahabat dimanapun berada, jangan lupa ramaikan ya nanti channel Mata Batin di acara live streaming pengobatan jarak jauh yang nanti akan live streaming insya Allah Kamis malam Jumat jam 8 malam ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar segala sesuatunya. Mungkin itu saja informasi dari saya, persiapan untuk live streaming ya. Jadi nanti Kamis malam Jumat jam 8 kita live streaming pengobatan jarak jauh, menindak lanjut dari hasil voting yang kemarin saya posting ya di channel saya. Untuk itu saya akan melaksanakan pengobatan jarak jauh live streaming. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai informasi. Jangan lupa ramaikan channel Mata Batin di acara live streaming pengobatan jarak jauh. Mungkin itu saja. Wallahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin channel.